Teman-teman semua, kembali lagi di Nawet TV 88. Ya, hari ini saya mau ngecek atau melihat buncis kayaknya, atau baby buncis. Ini udah berteman ya teman-teman ya. Udah berteman, udah mulai berbunga gitu teman-teman. Jadi dia sudah mulai bertumbuh buahnya begitu teman-teman. Nah, ini sebagian udah ada yang sudah berbunga. Ini dia, ini kecil banget sih ya teman-teman ya. Tuh, ini dia masih kecil banget tuh. Dia udah mulai memunculkan buah. Nah, jadi teman-teman, ini dia buncis kenya atau baby buncis kenya. Jadi buncis kenya ini berbeda dengan buncis biasanya ya teman-teman ya. Jadi buncis kenya itu lebih baik atau lebih bagus daripada buncis yang biasanya yang besar begitu. Dan buncis kenya ini dia kalau pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan buncis biasanya. Si buncis kenya ini pertumbuhannya itu cuman 45 hari teman-teman ya, butuh 45 hari saja dan dia sudah bertumbuh dan mengeluarkan buah begitu teman-teman. Nah, si buncis kenya ini lebih kecil daripada buncis yang biasanya dan lebih mahal harganya daripada buncis-buncis yang biasanya. Dan satu lagi, dia itu lebih manis dan lebih gurih katanya, tapi emang benar begitu teman-teman. Jadi kita menanam buncis ini ada sekitar 100 atau 200 pot ya teman-teman ya, 200 pot. Nah, ini kemarin kita coba awalnya cuman sekitar 60-an dan ternyata bagus. Nah, kita tanam ini karena si daun bawangnya itu sudah selesai dipanen sebagian dan masih ada beberapa sisanya yang masih belum dipanen begitu teman-teman. Nah, ini dia, ini buncis kenya yang masih kecil begitu teman-teman, yang masih kecil sekitar umur 1,5 minggu atau 10 harian begitu teman-teman. Ini udah 10 harian tuh. Nah, ini buncisnya seperti ini dia buahnya teman-teman. Tuh. Seperti ini buahnya. Begitu teman-teman. Jadi buncis kenya ini dia lebih hijau ya daripada buncis biasanya dan lebih kecil, lebih mungil. Makanya disebut baby buncis kenya. Begitu teman-teman. Dan dia emang lebih mahal daripada buncis-buncis yang biasanya begitu, atau buncis lokal begitu. Nah, jadi buncis kenya ini dipupuk setelah dia mengeluarkan bunga begitu teman-temannya. Bunga itu maksudnya seperti ini nih. Nih, dipupuk setelah dia mengeluarkan bunga begitu. Atau setelah umur 30 hari udah bisa dipupuk juga sih sebenarnya teman-teman. Nah, ini dia banyak banget nih bunganya nih. Tuh. Jadi teman-teman, ini disebut buncis kenya atau baby buncis. Nah, banyak orang yang sudah mengenal baby buncis ini dan biasanya baby buncis ini banyaknya dijual ke luar negeri ya teman-teman ya. Kebanyakan dijual ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia karena harganya yang bagus banget di sana. Namun di Indonesia juga ada, tapi kebanyakan Indonesia itu yang dijualnya buncis biasa begitu. Kecuali di supermarket baru ada itu buncis kenya. Tapi sepertinya di pasar juga ada, tapi jarang kelihatan begitu teman-teman ya. Atau mungkin sayanya yang jarang ke pasar begitu ya. Begitu. Nah, jadi di samping saya menanam daun bawang ini karena telah selesai dipanen, jadi harus
ditanam kembali, dan saya menanamnya buncis kayaknya, begitu teman-teman. Nah, buncis kayaknya ini kita harus kasih ini ya, agar pada saat dia berbuah, si batangnya itu kuat untuk menahan buahnya, begitu teman-teman. Karena si batangnya itu kecil ya, kecil banget batangnya. Jadi jika dia berbuah nanti dia nggak akan sanggup untuk menopang si buahnya. Jadi kita kasih si bambu-bambu ini untuk menahan gitu, menahan bebannya. Nah itu dia buahnya teman-teman, kecil sih ya buncis kayaknya ini ya. Jadi buncis kayaknya ini tingginya sekitar 50 cm atau sampai nggak nyampe 1 meter sih ya tingginya ya. Dia hanya tinggi maksimal sekitar, paling tinggi-tingginya juga 1 meter lah ya. Tapi nggak nyampe sih teman-teman 1 meter, sekitar 80 cm mungkin ya. Nah, berbeda dengan buncis yang lokal atau buncis biasa teman-teman. Kalau buncis biasa itu dia tingginya bisa mencapai 2 meter, bahkan 2 meter setengah begitu. Jadi kalau baby buncis ini dia tingginya hanya 80 cm. Dan kalau untuk perawatannya mudah ya teman-teman ya. Tergantung, jika teman-teman ingin dikonsumsi untuk sendiri, alangkah baiknya tidak memakai pestisida begitu teman-teman. Karena kalau memakai pestisida ya mungkin teman-teman tahu sendiri efeknya pestisida itu. Jadi alangkah baiknya memakai pupuk kandang, memakai pupuk biasa juga bisa ya. Gitu teman-teman. Pupuk kandang atau pupuk MPK yang biasanya dipakai untuk di pertanian. Dan kebetulan ini saya pakai pupuknya MPK ya teman-teman ya. Jadi kita pupuk ini setiap seminggu sekali setelah 30 hari. Setelah 30 hari kita pupuknya seminggu sekali. Di minggu pertama kita memberi pupuk 1/4 dulu, diaduk-aduk pakai air, dilarutkan dulu terlebih dahulu. Seminggu kemudian kita nambah lagi sampai 0,5 kilo. Seminggu berikutnya kita tambahin lagi 1/7. Seminggu kemudian kita tambahin jadi 1 kilo dan mentoknya di 1 kilo begitu teman-teman ya. Jadi hanya 1 kilo begitu doang pupuknya. Ya teman-teman. Nah ini kita menanam kayaknya ini atau buncis kayaknya ini dari biji ya teman-teman ya. Dari biji mulainya kita cuman ditanam biasa aja. Ntar saya tunjukin sama teman-teman seperti apa bijinya ya. Ini dia teman-teman, biji buncis kayaknya atau baby buncis kayaknya. Dan kita menanam di satu polybed itu 3 atau 2 biji saja ya, 2 butir gitu teman-teman. Ini jadi sebanyak ini kita bisa, ini kemarin kita beli ada 1 kilo ya. 1 kilo belinya kemarin. Jadi ini lumayan banyak dan masih banyak banget sisanya begitu teman-teman. Banyak banget ini sisanya ini. Tuh. Jadi kita beli kemarin 1 kilo dan masih banyak sisanya karena kita nanamnya sedikit demi sedikit begitu teman-teman. Nah, untuk pupuknya kita memakai pupuk MPK yang 16-16. Ini kita pakai untuk pupuknya tapi dengan cara dilarutkan. Teman-teman bisa dilarutkan juga bisa, atau mau butirannya juga bisa ditabur bisa. Nah itu tergantung teman-teman sih. Kalau teman-teman gak mau capek tinggal ditabur aja. Terus kalau teman-teman lagi rajin bisa juga disiram atau dilarutkan terlebih dahulu begitu teman-teman. Nah itu dia pupuknya dan bibitnya. Ini dia buncis yang lokal teman-teman, dia lebih besar daripada buncis kayaknya. Ini dia, dia bisa nyampai sekitar 15 atau 20 cm panjangnya. Ini. Dan tinggi pohonnya juga sekitar 2 meter
atau bisa mencapai 2,5 meter, tergantung pembuatan dudukannya atau si bambunya. Kalau bambunya panjangnya 2,5 meter, maka tingginya juga 2,5 meter begitu, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ini kalau buncis biasa nih. Kebetulan sekarang lagi dipanen nih buncisnya nih. Check it out, kita lihat panen buncisnya. Banyak, Pak. Panennya, Pak. Banyak. Cenah kemari hari Jumat panennya teh. Kemarin dipanen. Jumat teh. Ini udah semuanya nih, Pak. Hah? Udah semuanya ini? Belum. Baru yang situ belum? Udah, kemarin, Bang. Wih. Ade euy. Nih buncisnya. Kemarin Neng itu mau nyayur. Hah? Mau nyayur, Neng. Ah, ntar ya, Pak, kalau mau sayur mah saya ambil ntar. Sedikit, nah. Pak. Banyak-banyak mah. Ngap makannya, Pak. Sayur-sayur. Di sayur di rumah, Pak. Tuh. Waduh. Engkolnya kapan dipanen, Pak? Tuh, ini dia. Oke, teman-teman. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.